Halo guys, jumpa kembali di channel kita Iwan Jaya Solo. Saat ini kita berada di Monumen Pancasila atau Monumen 45 yang terletak di Banjarsari. Ini selagi menunggu istri belanja di pasar darurat, di pasar Legi yang kemarin terjadi musibah. Moga-moga cepat teratasi dan semoga cepat terlaksana ini di bangun shelter-shelter untuk darurat. Tambah nyaman, tambah besok belanjanya tambah enak. Ya, di samping itu kita sambil jalan-jalan melihat anak-anak ini sedang main-main di taman Monumen Pancasila ini ya. Okay. Oh, ini. Halo. Halo Mas. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, selamat sore, Mas. Pagi atau sore? Nah, tadi pagi ya, pagi dulu lagi sore. Oh ya, salam kenal Mas dari kita Iwan Jaya Solo ya. Ini dalam rangka apa Pak? Sini Pak. Ya biasa ini nyenengin anak bermain. Anak ya, sore-sore ya. Iya Pak. Selamat sore. Salam kenal ya dari kita dengan ya. Iwan Jaya Solo dengan Mas Inten. Mas Robi. Mas Robi, salam kenal. Buat pemirsa Iwan Jaya Solo dapat kenalan Mas Robi ini dari mana? Dari Jagalan. Oh, Jagalan Tondo Dewi Kulo Semanggi. Oh, ya, okay. Ya. Gimana? Dengan adanya taman ini gimana, Mbak? Pendapat Anda sekarang jadi berubah menjadi gini menurut Anda bagaimana? Ya, senang. Terus tadi senang jadi tempat bermainnya semakin tambah bagus ya, Mas. Iya. Nah, terima kasih buat pemerintahan Kota Jawa Tengah dan seluruh Indonesia telah membuat taman kota yang begitu indah sehingga bisa untuk para masyarakat bersosialisasi ya, sambil bermain mengisi liburan sore hari ya. Nanti masuk ke YouTube nggak apa-apa ya Mas? Nggak apa-apa. Nah, channelnya kita Iwan Jaya Solo. Oke, silakan dilanjut bersenang-senang dan hati-hati ya. Oke, dilanjut lagi. Ayo guys, nih guys, permainannya banyak sekali ini. Dari permainan ayunan rantai untuk usia 12 tahun, tata tertib, tata cara bermain, manfaat bermain nih guys. Ini tata tertib bermain ya, kita bacain ya. Bermain secara bergantian satu persatu, permainan digunakan maksimal untuk satu orang, butuh pengawasan dari orang tua, dilarang berdiri saat bermain ayunan. Terus ini kedua, tata cara bermain, memegang erat tali ayunan dan jangan dilepaskan, dorong ayunan dengan pelan, menekuk kaki saat ayunan mengayuh ke belakang. Saat ayunan menuju ke depan, kaki diluruskan. Ketiga, Atam baru nih bikin video. Sebentar ya. Terus tiga, manfaat bermain. Melatih, satu, melatih kemampuan konsentrasi. Dua, melatih keseimbangan. Tiga, meningkatkan endurance, daya tahan tangan ini. Melatih kewaspadaan dan melatih keberanian. Itu manfaat dari bermain permainan ini, guys. Jadi kita lihat ini. Ada permainan bola, sepak bola nih guys, ini. Jadi permainannya ini melatih otot kaki dan konsentrasi pada pikiran. Kalau ditendang harus masuk ke dalam bola ini guys. Nah, ini mainannya ada 1, 2, 3, 5, 10. Ini adik-adik lagi main ini guys. Yuh, bagus banget guys. Saya putar ya. Tidur. Komplit sekali sekarang. Putar twist guys, ini guys. Ini ayunannya guys. Ayunannya ini bisa untuk 12 tahun. Kita udah berapa kalinya. Ini putar twist. Nah, ini bisa diputar. Dan ini adik-adiknya pada main ini. Nah, ini adik. Mana adik mainnya, adik? Pada main-main ini guys. Ini ada pelosotan. Halo guys, salam kenal. Dengan adik siapa ini? Patan. Patan dari mana? Sangkrah. Oh, Sangkrah. Top, Marco top. Gimana ada permainan ini? Perasaannya? Enak. Enak. Oh, enak senang. Enak. Oh, iya. Enak sekali ya. Bisa gratis ya ini ya. Terima kasih ya kepada pemerintahan. Ya. Salam kenal buat teman-teman. Suruh main sini. Bilang. Enak, gratis. Gratis. Top Marco top. Oke. Nah, ini pada main gini seneng sekali, guys. Anaknya ini namanya
pelosotan terowongan ya? Iya. Oh, jalan itu sana. Yuk jalan lagi yuk, lihat sini. Kalau ini namanya apa ini, Dek? Ayunan. Ayunan. Hati-hati ya. Kalau ini maksimal 4 orang. Pegangan yang erat aja, jangan ada tata caranya. Pegangan yang erat, terus melatih. Melatih otot tangan, konsentrasi ya. Ya hati-hati loh, nanti kejepit. Nah, silakan monggo, siap. Sini. Iman Jesus loh, tahu aja. Nah, ini mainan lagi nih, guys. Bersih lingkungan gua. Ini mainannya, ini monumennya ini, guys. Monumen 45 atau monumen Pancasila. Taram taram. Kalau kita kemarin ngevlog di sini pagi hari, isinya buat untuk olahraga anak SD, SMP gitu, guys. SMA mungkin ya. Terus buat education. Terus ini ada tangga jalan gini, guys. Oh, bagus banget nih, guys. Pohon indah, indah sekali. Indah di sejuk. Sejuk di mata. Tuh nih. Ramai banget, guys. Anak-anaknya banyak sekali. Taram taram taram. Yuk monggo mampir kene. Nah, tontonan ini permainan gratis. Halo, Dek. Kok berhenti main? Capek. Iya. Oke, oke, jalan. Pokoknya hati-hati ya mainnya ya. Ini sini lagi. Ini mainan buat bola dunia, itu yang bola dunia hampir mirip dengan bola dunia. Tapi ini modelnya kayak sangkar burung itu, guys. Tangannya biar kuat sampai atas itu harus, tapi harus diawasi sama orang tuanya supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, ini lagi. Ini bola dunia ini, guys. Ini naik bisa enggak, Dek? Terus yang ini namanya puter-puter. Buat puteran ini, guys. Ini ada pedalnya. Kita coba puter ya. Ini bukan untuk orang dewasa, buat anak-anak 12 tahun ke bawah. Loh, nih. Ya, naik sini tak puter. Naik sini tak puter. Oh, enggak mau. Yo. Naik, Dek. Iya, kamu masuk ke YouTube enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Oh, nanti dilihat di YouTube ya. Channelnya Iwan Jaya Solo. Ini adik-adik, hati-hati ya, Dek, nanti geblak ke belakang ya. Hati-hati ya. Jangan bercanda kalau mainnya, mainannya gini, aduh. Ya oke ya, jalan lagi. Taram taram taram. Monggo. Nah, enak banget nih. Selamat sore, Pak. Salam kenal, Pak, dari kita Iwan Jaya Solo. Oh iya. Dengan Bapak sinten? Bapak Edi. Ya, Bapak Edi dari mana ini, Pak? Dari Solo, Mas. Solo juga. Jalan. Oh. Tadi ada temannya juga dari Jagalan sana. Oh ya. Itu masuk apa itu? Masuk ke YouTube kita. Channelnya Iwan Jaya Solo, bisa dilihat nanti dibuka di YouTube-nya. Gimana, Pak, dengan adanya taman terbuka ini? Alhamdulillah, tambah nyaman kepada anak-anak juga ya. Iya, buat pelepas penat sama itu buat olahraga juga ya, Pak. Iya, betul. Melatih otot-otot motorik anak-anak, terus bersosialisasi dengan yang lain-lainnya gitu. Ya. Nggih pun matur suwun, Pak. Monggo dilanjut. Kita lanjut sana jalan-jalan lagi. Matur suwun. Oke, Dik. Nah, ini ayun-ayun lagi nih, guys. Hai, si gendut ini. Namamu siapa? Bagus. Bagus. Bagus tuh semua di Arjo. Ya. Gimana? Aku Solo. Kelas berapa kamu, Dek? TK. Hah? TK. Mainnya udah tahu. Mainnya ayun-ayun tata caranya. Pertama gimana? Pegangan yang erat. Kakinya yang benar. Nah, terus kakinya dorong secara pelan-pelan ya. Jangan kenceng-kenceng. Nah, terus pelan-pelan. Oh, gitu, guys. Oke. Oke ya. Jalan lagi ya. Bagus. Jalan dulu, wes. Kita sini lagi. Taram-taram. Adiknya senang sekali, guys, dengan ada taman ini. Iki. Rame banget ini, guys. Ada anak-anak. Lo ngikuti kita, guys. Ayo. Oh, Mbak, selamat sore, Mbak.
ngomong anaknya, Mbak. Iya, Mas. Oh, iya iya iya. Hati-hati ya, Mbak. Gimana, Mbak? Rame enggak? Oh, dengan adanya taman terbuka ini gimana? Rame, seneng kan. Oh, salam kenal dulu ya dari Iwan Jaya Solo. Iya. Dengan Mbak Sinten? Mbak Angel. Dari Solo sih. Oh, ya salam kenal. Pokoknya sukses selalu ya, Mbak. Iya. Nah, itu anaknya pada sana. Sukses. Kita lanjut lagi ya, Mbak. Enggak banyak ngomong. Dari tunggu sama Mami sana. Oke, nanti masuk ke YouTube channel kita Iwan Jaya Solo. Bisa dilihat ya. Nah, Mbak Angel. Nah, itu anaknya. Halo. Halo, Dek. Masuk ke YouTube. Oke, Mbak. Ya, makasih. Monggo. Jalan lagi kita, guys. Ini ada pohonnya rindang sekali. Adik-adik. Monggo, Pak. Sama anaknya, Pak. Salam kenal, Pak, dari kita Iwan Jaya Solo. Halo. Ah, dengan siapa, Mas? Iwan Jaya Solo. Oh, siap. Dengan Mak Sinten? Nino. Pak Nino dari Solo. Solo juga. Ini gede, Mas. Eh? Apa? Ini gede enggak? Iwan Jaya Solo. Iwan Jaya Solo YouTube-nya. Oh ya. Kecil. Oh, ini anak-anak pada tanya nih, guys. Nanti bisa dilihat di YouTube kita ya. Ini juga vlogger loh. Oh, vlogger gua. Yo jos ini top mantap, top salam kenal ya. Vlogger kecil. Namanya siapa? Ebet. Oh, Ebet, salam kenal ya buat vlogger YouTuber. Ebet. Hai, guys. Kembali lagi dengan saya. Namanya Mas Ebet. Salam buat teman-teman. Nanti saya subscribe, Mas. Oh ya, makasih ya, Pak. Siap. Sebelum disuruh malah subscribe duluan ya. Siap, siap. Gimana, Pak? Di pendapat Anda tentang adanya taman terbuka ini, Pak? Ya, merasa bersyukur kan anak-anak bisa main di sini. Nggih. Tadinya cuma di rumah, di sini bisa nyantai-nyantai sambil lihat anak-anak main. Oh iya, bagus ya. Terima kasih ya, Pak, infonya, Pak. Siap. Wah, pokok main jadi luar biasa ya, Pak. Dulu biasa, sekarang jadi luar biasa. Iya. Dipun matur nuwun, Pak. Nggih. Pun ditenggok garwa kula. Kula. Oke, guys, tadi dari wawancara pengunjung Taman 45 ini semua mengatakan ya, dengan adanya taman terbuka ini sangat membantu, sangat sangat nyaman, sangat sangat enak. Anak-anak tadi juga bilang sangat enak, bisa untuk mainan sore-sore di untuk aktivitas sore atau liburan sore. Ya, itu dulu, guys, dari kita. Nanti lebih panjangnya, lebih lanjutnya kita lanjut ke season video-video selanjutnya ke depan gitu ya, guys. Oke, saya ucapkan terima kasih. Sekian dari kita. Thank you very much for your attention. See you next my video. Bye bye.